Perintah Kawalan Pergerakan, Fasa Kedua, Hari Pertama, 1 April 2020. Hai, selamat pagi. Okay, so hari ini will be our first day of Perintah Kawalan Pergerakan, Fasa Kedua. Semalam aku dapat tengok dia punya surat daripada Balai Polis Subang Jaya mengatakan kita akan ada 5 roadblock full time dan 10 penutupan jalan. Sebab aku tak faham. Yelah, walaupun aku dah lama duduk dalam Subang kan, tapi aku tak faham istilah persiaran sana, persiaran sini, sebab kita ni lebih kepada landmark. Sebab aku banyak main dengan landmark instead of nama jalan. So, biasanya kita faham persiaran kewajipan, persiaran tujuan, persiaran diplomatik, persiaran. Aku tak main persiaran ni. Jadi, bila orang start dengan memorandum perkeliling mengatakan persiaran, terbantuk sikit lah aku punya jari imaginasi tu. So, hari ni kita akan tengok macam mana perjalanan kita untuk keluar daripada Subang, masuk ke SAS, naik MAX. Hari ni aku kerja. Apa-apa, enjoy the trip. Kalau tak ada arah melintang, semua perjalanan akan cantik. Kalau ada, means adalah tempat yang aku akan kena U-turn. Okay, jom. Lupa tau, kita perlukan surat untuk bergerak sekarang ni. Cuma ada sedikit masalah on the way balik, yang mana aku tak boleh masuk ke SAS untuk masuk ke arah Subang. So kita nantikanlah video seterusnya kalau aku mampu nampak nanti. Apa-apa pun, harap kau enjoy the show. Bye.